Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, selamat datang di channel Panggah Selamat. Sahabat, pada video kali ini saya akan membahas padi varietas unggul di tahun 2023 yang mampu menggeser varietas Impari 32. Nah sahabat, jangan lupa lihat video saya dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Buat sahabat tani yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung channel saya terus berkembang. Nah sahabat, varietas padi unggul 2023 yang digadang-gadang mampu menggeser padi Impari 32 yaitu varietas Impari 49 Jember. Nah sahabat, padi Impari 49 Jember adalah perpaduan antara Ciherang yang merupakan varietas unggul berdaya hasil tinggi dan IRPP 50 dengan ketahanan hawar daun bakteri. Perpaduan kedua varietas ini menghasilkan varietas dengan daya hasil tinggi dan tahan hawar daun bakteri. Wah sahabat, varietas Impari 49 Jember ini adalah varietas yang benar-benar unggul ya. Preferensi penggunaan terhadap kualitas gabah dan beras diwadahi melalui angka persentase beras kepala mencapai 79,5%. Varietas Impari 49 Jember ini tahan terhadap wibisi atau wereng ya, baik biotipe 1,2 dan 3. Potensi hasil yang cukup tinggi ya sahabat, bisa mencapai 9,57 ton per hektar dan rata-rata hasilnya yaitu 7,45 ton per hektar. Jadi ini malainya panjang dan gembel ya sahabat ya. Mempunyai kadar amilosa sebanyak 20,68% dan tertahan terhadap penyakit blas ras 073. Dan varietas ini sahabat ya, ini benar-benar genjah. Buat sahabat tadi yang gemar atau yang hobi ya menanam varietas padi yang genjah, bisa sahabat menanam padi varietas ini yaitu padi Impari 49 Jember ini ya sahabat. Ini mempunyai umur panen yaitu sekitar 112 hari setelah semai. Jadi varietas ini benar-benar genjah, sama dengan padi Impari 42 sahabat. Kalau padi Impari 42 ini yang tahan wereng ya, dan hasilnya pun juga cukup memuaskan. Sahabat, itulah deskripsi dari varietas padi Impari 49 Jember. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.